Sidang gugatan Wan Prestasi Yusuf Mansur, pihak tergugat lain bakal dipanggil. Dikutip dari detiknews.com Tangerang, pengacara penggugat Wan Prestasi Ustadz Yusuf Mansur Ikhwan Tony berharap Ustadz Yusuf Mansur bisa hadir dalam proses mediasi di PN Tangerang. Harapan kami sih datang, walaupun dikuasakan, biasanya kan setiap PN itu regulasinya beda. Ada yang diwajibkan prinsipalnya itu didatangkan. Kemarin dari klien atau prinsipal kami sudah datang. Saya kira pihak lain prinsipalnya datang, ujar Ikhwan Tony di PN Tangerang usai sidang Kamis, 13 Januari 2022. Ikhwan berharap dengan hadirnya Ustadz Yusuf Mansur, proses mediasi berlangsung lancar. Yang penting, kata dia, tidak ada pihak yang dirugikan di mediasi nanti. Tidak ada sifat suuzon. Nanti ada hakim mediator yang menengahkan. Kita berharap proses sidang ini sampai mediasi saja. Yang penting tidak ada yang dirugikan antara dua belah pihak. Pengembalian sesuai dengan apa yang kita ajukan, ucap Ikhwan. Sementara itu, pengacara Yusuf Mansur Aril Mohtar mengatakan belum tahu apakah Yusuf Mansur akan menghadiri sidang mediasi atau tidak. Menurut Aril, kedatangan Ustadz kondang itu tidak wajib. Bisa dimungkinkan beliau Yusuf Mansur hadir. Tapi kalau misal tidak pun prosedur hukumnya sudah tepat. Tapi seperti yang sudah kami sampaikan kemarin, pada prinsipnya ketika Ustadz sudah menunjuk kuasa hukum prinsipal itu tidak wajib hadir, kata Aril. Diketahui hari ini PN Tangerang kembali melanjutkan sidang gugatan Wan Prestasi dengan agenda pemeriksaan administrasi tergugat dan penggugat. Hakim akan melanjutkan sidang pekan depan dengan agenda memanggil tergugat yakni Yusuf Mansur dan kawan-kawan. Sidang selanjutnya 3 Februari 2022. Saat agenda sidang memanggil tergugat 1 dan tergugat 3, ujar Ketua Majelis Hakim Fatul Mujib saat menutup sidang di PN Tangerang. Yang dimaksud hakim tergugat 1 dan 3 adalah PT Inex dan Jody Broto Suseno. Diketahui dalam gugatan ini ada 3 tergugat, yakni PT Inex Jam'an Nurkotib Mansur alias Yusuf Mansur dan Jody Broto Suseno digugat Wan Prestasi Yusuf Mansur digugat terkait Wan Prestasi. Ada 12 penggugat atas nama Lili Herlina, Siti Kusnul Khotimah, Eli Wayuntias, A.A. Yahana, Norlina, Yun Dwi Siswahyudi, Tri Restoningsi, Nuraini, Atika, Tommy Graha Putra, Umi Latifa, dan Nanang Budianto. Untuk tergugat tercatat 3 nama, yaitu PT Inex Arsindo, Jam'an Nurkotib Mansur alias Yusuf Mansur, dan Jody Broto Suseno. Ketiganya digugat karena diduga telah melakukan ingkar janji atau Wan Prestasi terkait patungan usaha hotel dan apartemen haji dan umroh. Para penggugat meminta ketiga tergugat termasuk Ustadz Yusuf Mansur membayar senilai total 785.360 juta.